Lo makhluk hidup semuanya buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman dan terpercaya untuk gap mintik samkok. Ada Lapak Huda.com, solusinya. Bagaimana caranya? Langsung gua ajarin buat kalian. Klik link yang ada di kolom deskripsi serta pilih official top up. Nanti kalian tinggal login aja seperti biasa ya. Kalian langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini. Pilih server terlebih dahulu. Kalau nggak ada, klik di server lainnya teman-teman. Nanti muncul langsung nickname kalian ya. Kalian pilih kalian mau beli yang mana, itu terserah kalian ya. Ini lengkap semuanya ada di sini. Gua contohin aja. Gua mau coba beli yang 1980 jadi deh. Langsung kita pilih langkah selanjutnya, dan di sini penting banget kalian harus pilih lainnya dulu, lalu pilih kawasan Indonesia teman-teman ya. Nah, setelah pilih baru ke Raze Gold teman-teman. Setelah itu memilih, langsung kita beli sekarang dan proses segera dilakukan. Udah masuk ke Gold and Razer, kita klik linknya teman-teman ya. Linknya ingat di copy paste. Oke, linknya kita copy paste, lalu kita masuk ke Lapak Huda. Itu lihat nomor 3 mitik samkok, cok. Udah tersedia, klik langsung paste linknya. Masukkan nomor WhatsApp bapak kalian ya, jangan lupa. Lalu klik lagi tadi pilih berapa, 1980 jade. Ya, pemilihannya iya, pakai kode promo gua ada top up happy, biar makin happy untuk top up di Lapak Huda teman-teman, untuk dapat potongan cashback serta diskon lainnya. Untuk pembayaran lengkap banget teman-teman, bank transfer, e-wallet, QR sampai ke Indomaret dan Alfamart juga tersedia teman-teman. Setelah pilih pembayaran, tinggal klik konfirmasi pesanan lalu bayar, dan pesanan kalian sudah diproses teman-teman. Nah, bagaimana? Gampang kan cara top up-nya? Jadi tunggu apa lagi? Top up murah, aman untuk game mitik samkok. Solusinya lapakhuda.com. Waalaikumsalam. Kok bukanya di ujung tengah? Halo, Bang. Lu hidup semuanya, lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang jelas kabaran tapi yang jelas channelnya ada. Dan di video kali ini gua akan gacha apa namanya yang event-event dari klub yang burung merpati itu ya. Gua akan gacha sekaligus tadi gua habis ngecek di arena PvP buat besok, kok limited terbaru nggak muncul ya. Tentunya di game mythic subcoknya lagi teman-teman semuanya ya. Ini gua lagi ini lagi lawan bos ya. Kalau lawan bos tuh dia nggak bisa di skip gitu loh, harus nunggu ronde 2 cuy. Kalau buat di skip ya lama cok. Ya tadi gue iseng, gue ngecek kan besok kan mau ini kan, mau arena lintas server kan. Terus gue liat, gue cek nih satu-satu kok kayak kagak ada yang bawa. Bukan satu-satu sih, gue baru cek dua orang tertinggi sih, Bang Neki sama Bang Korea baru kan. Itu ada dua Bang Korea ya. Bang Korea server baru sama Bang Korea server lama. Udah mentang-mentang auto lu lanjut terus nih. Tadi kan gue cek ya, kok gak muncul, gue bingung loh kok. Emang gak laku guys ya. Maksudnya kemarin perasaan pas gua review skill up yang bagus tuh ya, yang menurut gua lumayan bagus tuh yang dari Wu, siapa? Sun Luyu sama yang dari Han Si Yuji itu tuh bagus skill up, tapi kok kayak kurang peminatnya nih. Tadi gua udah ngecek nih Bang Korea baru. Ini enggak ada, cuy. Ini enggak ada limited baru, enggak ada satupun ya. Satupun enggak ada, guys. Tadi udah gue cek Bang Neki nggak ada, Bang Neki nggak ada cuy. Udah gue cek. Nah Bang Queen ini belum nih, ini Bang Queen belum nih. Bang Queen coba cek deh, ada nggak ya? Gue ngecek kok nggak ada. Gue bingung ini siapa? Chopi, oke nice, itu baru si Mai. Enggak, ini lama. Kayak Chopi yang kemarin baru ya, bener kan sih? Yang gue bilang mirip Cao. Oke baru, next mantep. Weiyan, tuh nggak ada yang baru lagi. Chopi doang cuy. Ini siapa? Ini Lumeng ya? Ini Lumeng tuh nggak ada guys. Nggak ada, Chopi doang. Ini Bang Korea lama. Coba Bang Korea lama apa? Ini Sun Kuan. Ini apa? Nice. Tapi gua nggak ya. Gua nggak yakin cuy. Bintangnya bintang 5 cok. Polosan ini. Ini Yuji polosan. Apakah besok bisa berbuat banyak? Yuji polosan ini harus ditonton. Wah nih. Ini Bang Korea baru sih. Ini Bang Korea baru. Target gue besok mau nonton dia sih, guys. Karena dia bawa hero karakter baru ya. Itu menarik teman-teman. Untuk line up duanya, Sun Luyu, lagi-lagi Bang Korea. Bang Korea lama lebih tepat ya. Bang Korea baru tadi nggak ada yang baru cuy. Wah ini Sun Luyu oke sih. Wih Lumeng dicampur sama oke Lucian ya. Wah ini full DPS besok cuy. Wah, mantap. Ini siapa? Chao Pi 3 limited
dipakai sama Bank Korea lama, mantap. Sunyu lama. Oh iya benar-benar. Berarti yang enggak ada kemarin siapa ya? Chaopi, Sun Luyu dari Wu, dari Su. Siapa kemarin dari Su? Anjir gue lupa cuy. Dari Su, bener. Chaopi dari Wei, Su gue lupa, Sun Luyu dari Wu, Yuji dari Han. Bener. Berarti yang enggak ada di line up-nya Bang Korea lama ini yang dari Su. Oke, nice. Oh, boleh. Ini enggak ada, LTD Lucian lagi Su, Zuochi, Chai Wenji. Ini bukan, ini error aja dulu. Ini enggak ada. Ini bahkan enggak ada limited baru. Teman-teman apalagi ke bawahnya gitu. Jadi yang teratasnya aja enggak ada apalagi buat, tapi yang paling menarik ini buat besok ya. Oke, sip. Bang Korea jadul atau Bang Korea lama ini akan target, gua akan nonton dia sih, guys. Semoga aja dia berlangsung bisa sampai final ya. Walaupun kelihatannya agak susah. Di sini ada Bang Neki, Bang Queen, dan ini satu orang lagi yang gua masih belum tahu kekuatannya seperti apa. Karena ini cross server baru, semoga aja dia ngasih kejutan. Tapi gua harap sih Bang Queen sih. Bang Queen harus comeback jadi juara lagi sih, coy. Ya, kemarin dia sempat enggak main berapa kali cross server. Hari ini atau besok ya, cross server pertama setelah merger. Itu menarik. Kita harus tonton besok siapa juaranya. Tapi gue paling penting, gue pengen nonton karakter baru untuk beraksi. Teman-teman cek dulu langsung aja kebangkitan Phoenix. Ini karena udah mau 21 jam lagi, udah hari terakhir cuy. Jadi di sekte gue itu cuman sampai berapa poin tuh, cuman sampai 3600. Ya alasannya kenapa? Karena udah banyak yang pensi. Gitu dah. Lu mau ngarep apa coy? Itu kan bukti makanya game-nya makanya servernya di merger coy, karena banyak yang udah pensi, guys. Karena udah banyak yang udah pensi, jadi ya udah mau gimana lagi, dan sangat disayangkan enggak kebuka cuy. Ya ini ngarep apa kacanya? Kalau yang ya Allah. Paling ngarep ini doang, paling ini alat bintang galaksi cuy. Enggak ada yang worth buat digacha, guys. Ya begitu dah, namanya juga udah nggak ada yang online. Coba gue keluar guild dah, penasaran gue. Coba keluar ya. Oke 2 menit ya. Ya goblok, malah menunggu 2 menit tuh. Ya udah mana nunggu 2 menit, yang nomor satunya penuh. Ya Allah, bro. Mana udah keluar sekte, guys. pengen gabung yang nomor satu, anggotanya penuh, orang mengecek dulu ya. Astagfirullah. Dicek dulu, Mbak. Ya Allah, guys. Ini nunggu semenit, cuy. Harus tunggu semenit. Berarti kebangkitan Phoenix-nya gimana? Tetap bisa gacha kan? Coba. Beli dulu aja, oke. Coba gue punya 8, gue beli 12 dulu aja deh. Abis langsung ingat gue gila. Abis udah dapet apa itu? Oh merekrut Sunce. Coba ya. Tuh. Yah kan gue bilang juga apa guys, jadi kagak bisa gacha. Anjrit. Yah. Mana nanti nunggu 2 menit juga belum tentu guys. Belum tentu langsung di ACC teman-teman. Belum tentu nih, gue nunggu 2 menit nih. 34 detik lagi ini belum tentu di ACC, guys. Ya Allah. Emang dongo tuh. Ngapain gue cabut sekte ya? Orang mau gacha. Aduh, pusing pala gue. Cok, ini SP gak ada yang baru sih. Gue masih mau incer Zuochi sampai full bintang. Gak ada target gue, sumpah di SP cuy. Bingung gue juga tuh. Lihat kupon gue. Berapa tuh? 42, guys. Kupon gue gak tau nih buat gacha apa. Nanti aja gue pikir-pikir lagi. Gacha 10 juga ini mah paling susah cuy. Ini susah banget, harus PT anjir. Harus PT sampai 300. Ini koin ada hampir 500 tiket gacha. Gila gak lo? Gak pernah gue gachain sih. Udah bisa ya, coba. Ajukan. Harus nunggu cok.